Menanam belimbing wuluh sangatlah mudah. Kita ambil belimbing wuluh yang matang, kemudian kita ambil bijinya, kita taruh di dalam tanah. Jadi biji yang kita tanam ini kita tutup dengan tanah. Nah, setelah tertutup, kita siram dengan air. Hanya dalam waktu 1 minggu, maka biji ini sudah tumbuh. Nah, ini dalam keadaan usia 2 minggu. Belimbing buluh bisa berbuah di tahun kedua. Di sana, belimbing buluh itu berbuah di sekitar batang-batang dari tanaman tersebut.